takut gigit nih bahannya. Itu pusaka. Oh, bisa ya. Sih posisinya di atas dada ya. Ini. Tuh sampai tidur aja enggak apa-apa juga. Boleh. Kan bukan di atas maksudnya lurus dengan dada segini. Ini. Kan aja lah. Nah, segini. Ini mau praktek bekam. Selapin aja, lagi rapi. Kelihatan kan? Kelihatan kan? Masin tangannya ya? Kayaknya sebenarnya kolesterol. Nah ini kan merah segar masih bisa. Nah ya udah. Ini juga sama yang kanan juga. Tuh. Coba lidahnya di. Lidah coba dikeluarin, maaf. Keluarin. Oh ini masalah. Ya? Putih ada putih. Agak ya itu masih ada pencernaan itu. Sebelum dibekam supaya tidak tegang kepada bagian kulitnya, sehingga memerlukan relaksasi dahulu.
Ini di mana, Cok? Di Mang Eta teh asa teh. Mang ya? Panjang tuh ya, Mang. Tuh lebar. Orang gak tahu ongkirnya 270 meja ya. Mungkin 270 nggak murah. Berapa? 1,5 ongkir. Udah ada yang ongkir? Ini pas akan aja harus berarti. Hari kemari ngebekam teh pinggangna acan yang musimnya? Lah? Pinggangna. Pinggang. Ter ngebekam abdi teh kemari. Pinggangna acan. Acan dibekam gitu? Encannya? Encan pinggang. Bagian radio. Heeh. Ke bagian bagian pinggang. Encan bagian khusus kecil dia nya. Heeh, bagian pinggang. Encan, encan. Kanal kulit badak lah. Oh. Kerasan.
kalau untuk ngebekam, boleh pasangkan dulu kopnya. Oh, pasangkan, tarik satu kali. Set, udah. Tuh. Jadi mau diluncur dulu. Ya, sudah dulu. Cukup lah. Tarik satu kali, udah. Jadi pertama tuh satu kali dulu semua. Nah, nanti setelah masak semua, tarik lagi. Supaya gak langsung tegang. Kan kerasanya jadi pelan dulu, langsung keras. Satu kali aja, set. Nah sekarang tarik lagi, maksimalkan. Kan tadi baru sekali kan, maksimalkan sekarang. Sok, maksimalkan. Jadi maksimalkan. Jadi gak langsung gitu. Ke kliennya akan lebih nyaman. Thank you.
Sip. Khusus besar biasa. Kamu bagian atas kayak biasa.